Guys, coba periksa HP kalian sekarang. Dan pastikan kalau HP kalian itu tidak sedang disadap oleh hacker. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri kalau handphone itu sedang disadap oleh hacker. Yang pertama, tiba-tiba muncul aplikasi yang tidak dikenal ataupun belum pernah kalian install sama sekali di HP kalian. Yang kedua, WiFi sering aktif sendiri. Yang ketiga, suara panggilan telepon terganggu. Nah, kalau misalnya panggilan suara ini terganggu sebanyak 1-2 kali, itu masih wajar. Tapi kalau misalnya itu berulang-ulang kali terjadi, mungkin saja HP kalian itu sedang diretas oleh hacker. Yang keempat, nomor asing tiba-tiba muncul di riwayat panggilan kalian. Padahal kalian belum pernah sama sekali menelpon nomor ini ataupun belum pernah juga mendapat telepon dari nomor ini. Dan yang terakhir, lokasi itu tiba-tiba aktif sendiri. Nah, jadi lebih berhati-hati ya guys.